Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Raya D4 di sini. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Aduh, ini salah satu lagu yang nasionalisme yang aku sukai banget. Iya, dan ini tuh lagu wajib banget dinyanyikan di lapangan hijau. Lagu ini sama satu lagu lagi, Tanah air ku tidak ku lupakan. Wah, itu bisa mewek. Apalagi yang lagi di luar negeri. Iya, itu tuh benar-benar kayak wow, kayak rasa cinta kita terhadap negara ini, Indonesia ini semakin gitu ya. Ini belum mau 17-an tapi lagu ini udah berkumandang. Betul. Beberapa bulan ini di Indonesia. Betul. Karena memang sepak bola kita lagi bagus-bagusnya. Betul sekali. Ya kan? Dan kali ini lagu ini dinyanyikan lagi di lapangan hijau. Betul, di acara opening ceremony Piala Presiden ya. Betul ya. Sama artis-artis perwakilan ya dari seluruh Indonesia lah, beberapa provinsi lah ya gitu kan. Benar sekali. Ada Gunawan. Betul. Dari Maluku Utara ya, Gunawan. Iya, Maluku Utara ya. Iya kan, Gunawan itu Maluku Utara. Aulia Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Terus Meli Jawa Barat. Dr. Tompi dari Aceh. Tompi dari Aceh. Ebi Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Ya kan? Novia Bahmit. Novia dari mana sih? Mana sih dia? Sulawesi kah? Sulawesi Utara? Bukan. Bahmit, Novia Bahmit dari mana sih? Dia di Jakarta soalnya. Iya, makanya cuman aku enggak tahu dia aslinya tuh orang mana gitu. Sulawesi kah? Medan kah? Medan kah? Apakah? Kalau dari suara-suaranya ya, iya, suara orang Medan atau suara orang iya, orang timur sana tuh yang bagus-bagus sama orang Medan biasa aja. Dan terakhir ada Jana Lida. Jana dari Papua. Papua Barat ya, Jana tuh. Papua apa Papua Barat ya? Soalnya udah beda soalnya. Soalnya Papua aja udah 5 sekarang ya kan. Papua tuh 5 ya. Papua Barat, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan kalau enggak salah. Timika tuh Papua apa? Tahu apa salah ya, pokoknya Papua ada 5 Papua ada banyak ya sekarang ya, kalau dulu zaman dulu cuma 2 soalnya kan ya. Betul. Dan kali ini para artis-artis hebat ini menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera Negeriku, ciptaan dari almarhum Gong. Betul. Ini gimana nih syahdunya lagu ini, suara mereka kan beda-beda banget kan, mewakili banget seluruh provinsi atau suku yang ada di Indonesia. Langsung aja kita lihat tuh gimana nih Berkibarlah Bendera Negeriku, artis-artis terbaik Indonesia. Saya ada lambang itu nyopot. Dan ini dia, berkibarlah benderaku. Ayo bangkitkan nasionalisme kita semuanya. Dengar musiknya semua. Mana sih ya duluan? Be colornya udah Novia banget, dan aku sukanya ini kan masih awalnya nih ya, Novia tidak mengimprovisasi ya, betul, lagu betul, ini betul, benar. Masih bernyanyi dengan original itu aku suka banget itu, karena Novia kita tahu sendiri ya. Mm-mm. Aduh, kalau dibikin sama Novia mau keriting sekeriting keritingnya mau meliuk-liuk kemana-mana tuh bisa banget, benar. Tapi itulah hebatnya dia nyanyi original. Yes. Happy nih kayaknya nih suaranya. Yeah. Oh, nice, pilihan yang benar. Ini kita
masih awal, istilahnya masih masih ingin kesyahduan ya. Nah, yeah. Edi milih itu di falsetin itu benar banget. Tapi ini jujurly aku deg-degan dengerin Edi nyanyi. Karena Edi ini masih peralihan suaranya. Yeah, takutnya tiba-tiba kan kalau peralihan ini kita kayak gak bisa ngontrol, tiba-tiba suara kita berubah ke falset gitu kan. Kalau cowok pasti ngerasain tiba-tiba lagi ngomong. Gak enaknya gitu. Kayak gitu ya. Ya kan, makanya aku takut banget ini. Lu jangan sampai Ebi ini acara tiba-tiba dia kayak terjadi sesuatu yang tak diinginkan gitu suaranya. Kita aja serem, tapi untungnya aman ya, enak kali, enak. Tadi Meli, Aulia, Majana. Iya. Si siapa nama Novia Bahmit ini memang powerful dia. Dan sore. Novia ini memang kayak lagu-lagu kayak gini, lagu 17-an makanannya dia. Iya, benar-benar. Ingat kan dulu lagu Kota Baru. Iya, yang paling memorable 17-an Agustus sih. Itu kan? Iya, yes, itu memorable. Itu Novia Bahmit banget. Dan yes. Lagu-lagu ke daerah, lagu-lagu daerah tuh makanan Novia banget ya. Keren banget. Oh, gimana suaranya? Ini suara khasnya ya. Suara khasnya udah kedengeran. Khas banget. Oh, kita sama Edi bisa. Aduh. Wow. Ada harmoninya. Yes, benar-benar love it, love it. Oh, udah mulai. Siapa nih? Aulia Majana. Aulia Majana. Improvnya oke tadi. Iya. Iya. Ya, siap. Oh, siapa ini? Novia kayaknya. Bangkit ini mah kayaknya. Oh iya benar. Di kita memang. Oh. Novia Bakri sedikit banget tadi. Iya. Tapi kita langsung ini Novia banget gitu. Dihajar lagi sama Meli. Aduh. Enggak nyangka sumpah bakal diginiin sumpah. Oh. Kayak apa tuh ya? By the way, ini Tompi. Iya. Gue juga baru membahas itu. Kenapa Dr. Tompi belum nyanyi nih? Apa ada partnya? Mungkin ya, tapi soalnya gitu. Mic-nya udah standby banget di sini terus loh. Mikrofonnya. Gak ada yang egois ya? Iya, benar sama. Benar. Suara cowok ceweknya kedengeran semua ya. Iya, benar. Enggak ketutup gitu. Oh.
pecah di situ bang. Jadi nih gini ya kalau orkestra tuh. Yes. Ini nih ya aku penasaran pengen suara Tompi sebenarnya. Iya. Ini apa yang terjadi ini sebenarnya? Tompi enggak dapat part solo deh kayaknya ya. Kayaknya ya. Apakah ada trouble kayak misalnya mic-nya keluar atau dia enggak bisa kontrol gitu kan? Ngerti enggak sih? Yeah, jadi yeah. Kayak kita nanti kayak on the spot itu kan ya sih, jadi yeah. Entar kamu aja yang ambil gitu karena gue terjadi trouble gitu. Yeah, atau yeah. Gimana gitu. Soalnya tadi aku ngelihat mukanya dokter Tompi kayak ada ngasih kode-kode gitu deh, apa dia enggak tahu deh. Apa gimana? Ya mungkin tahu. Kalian yang tahu jawabannya kasih tahu kita ya. Soalnya semua dapat part kan, kita bisa kedengeran suara ada Jana, Aulia kedengeran suaranya, Novia kedengeran banget gitu kan. Terus Meli bukan lagi, Gunawan sama Ebi itu dapat part yang khusus banget betul. Mereka-mereka ini dah. Dokter Tompi sendiri nih yang nyaris tak terdengar. Kan iklan motor ya. Padahal kan suaranya Dokter Tompi itu bukan lagi mengerikan suaranya. One and only gitu yang punya suara seperti itu ya dia gitu. Makanya ini penasaran, tapi by the way, ini lagu dikasih tadi yang agak Sunda-Sunda. Iya, dan nyindennya overall tadi, aku ini kayak mengagetkan sih gitu. Dan tadi Novia beda. Yes, I love it. Ini benar-benar kayak mereka bernyanyi dengan sesuai porsinya. Iya, gitu, iya, kayak. Iya, lagu nasional ya. Kalau enaknya memang nggak terlalu banyak yang nyanyi. Betul. Simpel, semua orang bisa nyanyiin, semua orang bisa ngikutin, itu udah nice banget. Yang penting tuh kalau kita dari dengar itu tuh rasa nasionalis bagi tuh. Apalagi ini nyanyi rame-rame gitu ya kan, jangan egois dan mereka nggak melakukan itu. Dan nasionalisme kita semakin tinggi dan semakin ingin yang belum subrek channel ini. Tiba-tiba kalian makin sayang sama kita. Iya, subrek deh, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.